Kembali lagi bersama saya di video ini, di mana kita akan membahas mengenai Ratu Adil yang dapatkan bala bantuan keblek. Kalian pasti belum mengetahui apa itu keblek dan seperti apa sih keblek. Pasti kalian belum mengetahuinya. Maka di video kali ini saya akan membahas mengenai Ratu Adil yang dapatkan 1500 pasukan keblek. Pasti orang-orang Jawa zaman sekarang tidak mengetahui mitologi tentang keblek. Mari kita bahas. Di mana sosok Ratu Adil merupakan sosok yang misterius keberadaannya dan kehadirannya sampai saat ini. Sosok Ratu Adil ini juga sangat dikondang-kondangkan sebagai sosok yang sakti mandraguna tanpa jaji, sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolong. Dan di mana saat ini sesungguhnya di alam gaib Nusantara sedang diadakan pekerjaan mahadahsyat yang akan menjadi surprise bagi Nusantara. Dan sekaligus di atas langit Nusantara sedang diadakannya pembangunan istana langit maha besar yang akan dimiliki oleh Ratu Adil, di mana pembangunan istana langit Ratu Adil ini sudah lama dilakukan bertahun-tahun. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, tak terasa sudah separuh lebih istana ini sudah mulai jadi. Paling-paling tinggal seperempat lagi, di mana bala bantuan semakin berdatangan membantu sang Ratu Adil. Dari bala bantuannya Siliwangi, dari bala bantuannya Nyi Roro Kidul, dari bala bantuannya Nyi Brangah, dari bala bantuannya Gendeng Permoni, dari bala bantuannya Majapahit, dari bala bantuannya Angling Dharma, dan masih banyak sekali tokoh-tokoh yang membantu sang Ratu Adil. Dan ternyata akhir-akhir ini ada segerombolan keblek membantu Ratu Adil. Ada satu gerombolan keblek dipimpin oleh satu komando keblek, di mana datang ke tempat Ratu Adil dan dia mau membantu perjuangan Ratu Adil. Sungguh-sungguh fantastis. Di mana hantu keblek ini sebenarnya dia bukan hantu, dia bukan siluman, dia bukan jin. Tapi keblek adalah suatu mitologi Jawa kuno. Sungguh-sungguh luar biasa. Di mana keblek ini banyak sekali keterangan-keterangan yang menerangi masalah keblek. Tapi karena kamu sudah menonton video ini, maka akan saya jelentrehkan, akan saya wedarkan kebenaran mengenai keblek. Jadi walaupun keblek berbentuk binatang, tapi keblek bukan jenis siluman. Keblek juga bukan jenis pusaka. Jadi keblek ini merupakan mitologi dari Jawa kuno.
di mana sejarah kebelek, sejarah mitologi kebelek biasanya tertera di dalam candi-candi tua. Sejarah-sejarah Jawa kuno terdahulu. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu kebelek? Dan lalu seperti apa kebelek itu? Manfaatnya apa sih kebelek? Saya jawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kebelek. Kebelek merupakan mitologi Jawa kuno yang berbentuk seperti kelelawar. Jadi kebelek itu adalah mitologi Jawa kuno yang berbentuk seperti kelelawar, dengan tingginya hampir satu pinggang laki-laki dewasa, kurang lebihnya mendekati 1 meter. Itu tingginya kebelek. Dia berbentuk seperti kelelawar, di mana ada beberapa ciri-ciri kedatangan kebelek melalui suara. Yang pertama, kalau itu benar mitologi kebelek, saat kebelek itu datang biasanya akan disertai dengan suara blek 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 blek, seperti suara kepakan sayap. Kalau kalian mengetahui kepakan sayap, kepakan sayap kelelawar, blek 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 seperti itu. Jadi suaranya itu ya kayak itu, blek blek blek. Makanya dia disebut sebagai kebelek, karena ketika kehadirannya dia mendatangkan suara blek 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 seperti kepakan sayap kelelawar. Dan selain itu, biasanya kalau kebelek itu datang akan ada suara kemercik seperti banyak binatang, banyak burung. Kalau kalian melihat suara burung yang kemeruyuk, suara burung yang kemeruyuk, tapi suaranya tidak tinggi, suaranya itu sedang-sedang, paling-paling 1-2 meter dari atas tanah. Jadi suaranya itu sedang-sedang, 1-2 meter di atas tanah, jadi gak terlalu tinggi. Itu adalah simbol kedatangan kebelek. Jadi ada dua suara ciri khas kebelek, yaitu kepakan sayap kelelawar yang bunyinya blek blek blek, dan kemreyeknya suara burung. Paling-paling tingginya 1-2 meter. Itu menandakan kehadiran mitologi kebelek, di mana kebelek ini adalah mitologi yang makanannya adalah unggas. Jadi kalian manusia tidak perlu takut dengan kehadiran kebelek. Kebelek tidak berbahaya untuk manusia, karena makanan kebelek adalah unggas, seperti ayam, seperti bebek, seperti itik, dan lain sebagainya. Dan kebelek ini sendiri sangat-sangat fantastis kehadirannya. Biasanya kebelek itu mendatangkan suatu pratanda. Yang pertama, kebelek itu mendatangkan suatu pratanda berkah, kemenangan. Biasanya raja-raja Jawa dahulu, kalau dia mau mendapatkan kemenangan, biasanya kebelek itu akan datang menemuinya. Jadi kebelek ini menandakan suatu berkah, suatu kemenangan, suatu kesuksesan. Yang kedua, kebelek ini mendatangkan suatu kebangkitan, entah kebangkitan dari jabatan dan lain sebagainya. Dan kebelek juga sebagai pertanda kewahyon atau menerima wangsit dari Tuhan, di mana kebelek ini sebenarnya adalah sosok yang netral. Dia datang membawa pertanda positif. Itulah kilasan mengenai kebelek dan Ratu Adil mendapatkan bala bantuan 1500 kebelek membantu pembangunan Istana Langit Ratu Adil. Itu sekian video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton.